Alright, good morning gang. Good morning. So, hari ni kita menghala ke stew gang. Aku kat rumah lagi ni. Kita menghala ke stew. Stew dan aku nak ke Kertih. So, kita ada promosi filem Jana Andrew gang yang keluar Pawagam hari ni, 22 Februari. So, stay tune. Kita jumpa di Kertih. Stew dulu. Ada Kertih. Mantap. Pandang enjin dulu. Wiper terbuka pula. Alright gang, aku dah pelan-pelan gerak eh. Daripada KB, kita pergi ke stew. Kau nak masuk. Kita ada 98 km gang eh, nak sampai ke stew. So stay tune, aku tunjukkan mana-mana panorama yang baik. Okay, jun. Memang best gang, suasana pagi. Kita dah masuk kawasan Bacok ni. Sana pagi di Bacok gang. Mantap. Memang nice gang view. Suasana kampung. Tengok tu sawah padi. Aduh. So ada lagi 78 km kan nak sampai stew. Tapi memang view. Aku pun jarang-jarang masuk jalan-jalan ke area-area sini ni. Kalau tak ada shooting, kalau tak ada ke mana-mana, memang jarang masuk lah. Tapi memang view dia Masya Allah kan. Masya Allah memang cantik dengan sawah padi. Tengok sebelah aku tu. Weh, okay gang, aku dah sampai dekat Masjid Ulul Albab Jertih, seberang Jertih. Tu masjid dia. Cantik kan? Lawa. Gang, tengok masjid tu lawa kan? Sini masjid lawa-lawa. Fuh. Mantap gila masjid kat belakang aku ni. Steady. Fuh. Di sini. Okey gang, kita dah sampai ni. Jumpa sahabat kita dan mai kita hari ni di majlis daerah. Majlis daerah stew. Majlis daerah stew gang. Ni building dia besar ni. So kita park sini kereta, kita pergi makan dulu lah. Jom. Kita 10:30 nak kena ada sana pukul 4. Jap ambil beg dulu. Dia bawa kita mari makan nasi kambing. Nasi kambing. Berani kambing. Oh, gang, breakfast kita hari ni kambing. Aduh, kambing biryani kan. Alright guys, settle makan nasi padu gang. Biryani kambing kat sini. Dekat stew ni, depan majlis daerah stew, kedai dia. Majlis kat sana, berdepan je. Memang padu. So, jom kita pergi ke Mesrema. Promosi Jana Enduro, gang. Hari ni kita naik Kia Carnival, gang. Aku review tu hari. Pei, thank you, ya. Okey, sama-sama. Ingat, kalau kau ingat yang pakai Audi TT Merah, Kia Carnival yang aku review tu, ni kata dia. Kia Carnival, gang. Padu, gang. Kau kena try ni nasi kat situ. Memang padu. Aku parking kereta kat rumah member aku. Lepas tu kita gerak pergi Kertih. Mas Romo naik kereta dia, dia kata tak payah bawa kereta aku. Alright, yeah, let's go. Naik Kia Carnival. Tapi Kia Carnival yang padu lah. Jun lah.
dulu geng, dah sampai dah. Dulu aku datang tak ada ni, tanah je. Ni semua tak ada. Kosong semua ni. Sekarang dah jadi rumah. Ujung. Uish. Dulu kosong ni geng. Dulu kosong aku datang. Steady. Kita parking kat rumah. Naik kereta dia. Teduh. Pokok bonsai kan. Cantik betul lah pokok bonsai ni. Ni pun bonsai. Tengok bonsai ni dia tenang tau. Aku suka tengok bonsai. Dia 360 darjah kalau aku tengok dia cantik je. Bonsai dia lain macam. Awas. Cantiklah halaman teduh. Atas awning dia semua. Kereta pun teduh, semua teduh. Sejuk, sejuk. Halaman dia sejuk geng. Sangat sejuk kawasan ni. Mantap. So, kita continue sekejap lagi. Jumpa korang dekat Mushroom Mall, okay? Cun. Alright geng. Ya carnival ni lah yang meracun aku ni. Memang lawa, lawa, lawa. Cun. Apa dah buat habis? Tambah ni je tak? Kita pergi tak? Tambah ni je. Tambah skirt je. Dah visor saja. Yang chrome eh? Tapi dia punya group sekarang ni dah ramai minat ke carnival ni. Memang padu. Standard saja. Oh, tak ada cermin depan. Oh, ingatkan dia ada cermin. Rupanya macam ni. Style. Jom. Okay, tengok ke enjin ke? Enjin baru spray tu. Kereta buruk B. Sekejap kita buka. Kereta B ni. Kereta buruk. Semua dah rasa nak tengok depan mata enjin. Bismillah haram. Lawa geng. Ini macam buat siap-siap dah beli siap ni. Dengan custom ni. Ni buat di kereta baru. Kedah bujar stiker. Lawa tu. Justin ke semua buat sendiri, plate pun buat sendiri. Orang kata DIY, customize. Mus sendiri kot ni ke? Ah ni beli. Oh ni beli. Ni beli, siap. Yang lain buat sendiri. Tu bunyi sedap tadi. Yang penting dia sapa kan. Kota baru, sapa, sapa GSTU kata ni. Belakang tadi ingat ke apa ni GTA belakang tadi? Risau dah sebenarnya takut tak sapa habis bawa kereta ni. Kata buruk ah. Kata buruk. Risau cuma cuma kita test je. Balik sampai ke tak? Tapi sampai ah, steady ah. Tak ada sikit pun. Leaking tak ada. So far alhamdulillah. Leaking so far alhamdulillah tak ada. Bersih. Untuk kereta lama 2008. Okeylah. Tak ada ke? Risau dah lock tu. Dia siap lah. Aku semalam baru cuci filter, cuci sensor ni semua. Kita lap kain lap body kereta kita. Okey geng, okey geng. Sekejap lagi kita nak pergi ke 2 jam dari sini ya. Daripada STU pergi Kertih. Mushroom Mall tu Kertih tak? Kertih. 2 jam. Kemaman. Saya pun first time pergi, tak pernah pergi lagi Mushroom Mall. Yang setahu saya kat situ je ada pawagam eh? TGV. So kita ke sana je lagi. Kita tengoklah artis mana yang turun. Harap-harap semua ada lah. Rasanya saya mana sampai dah. Denny pun ada sana. Dengar-dengar Linda pun ada. Trisha tak pasti ada ke tak. InsyaAllah ada. Dia heroin mesti kena ada. Tapi memang padu lah. Oh, ikan. Tenang betul rumah dia, geng. Mana keluar? Keluar kan? Keluar. Tu yang anak kecil-kecil ni ada satu ekor dan keluar. Oh, bawah tu. Yeay. Yang besar ada satu. Keluar ni. Dia air terjun tu selalu. Air bersih, air terjun. Mahal keluar ni. Aduh. Oh, ya, ya, ya. Ada, ada. Yang ni satu kilo. Oh, tu. Keluar ni, geng. Mahal dan sedap. Kekelah dia orang pergi kat air terjun tu lap di mana Gua Musai hutan tu. Mantap. Belah ni baru buat dulu datang tak ada ni. Rasa tak ada ni. Oh ni bonsai yang mati ni.
Mati juga ni, tapi hidup lagi. Dia naik balik ni. Dia kena naik balik tak? Hidup segan mati tak mau. Tak tahulah, kita tengoklah 2-3 bulan lagi kalau hidup. Alhamdulillah. Sayang lah. Kita rendam. Bagi dia naik balik tak? Bagi dia basah balik. Bonsai ke? Mahal geng, bonsai. Bukan kat Jepun je bonsai ada, kat Stew ada bonsai. Ha. Kaki bonsai memang ada ramai. Sejuk ah. Memang sejuk rumah. Memang relax. Pi, ada projek lagi rumah yang tak jual, Pi? Ada, ada. Ada 2 biji lagi. Kat sana? Ah, hujung sekali. So, range kat sini berapa harga? Di sini sekitar 285. 285 lah. Ha. 3 bilik. 4 bilik. 4 bilik tu. 1400. 1400 square feet tu. Kaki persegi. Kaki persegi. Yang ni 4 bilik tak? Yang ni 4 bilik. 4 bilik semua. 4 bilik. Semua 4 bilik kan. Dua bawah 300,000. Bawah 300. Tapi yang hujung sekali tu kita buat pattern modern. Mahal sikitlah 310. Kita tambah sikit. 310 tambah sikit. Tapi modern pattern lah. Modern pattern. Yalah, sekarang barang-barang dah mahal dah. Nak modern pattern, kenapa nak modern yang modern punya design ni, dia memang barang pun boleh tahan juga. Suasana tenang di atas bukit. Atas bukit tu pun tengah buat lagi tu. Ni jalan nak naik atas bukit ni ada apa, Bi? Yang ni ada rumah atas bukit tu. Dah ada rumah dah? Oh, lepas ni letak. Nanti habis ni, tak ada habis dah bukit ni habis. Kat atas ni pun jadi rumah nanti, kan. Memang santai, kan. Geng. Ni halang-halang ada lagi stok rumah tu. Kalau kau nak beli, geng Stew ke besok ke Roger. Okay, nombor aku letak dekat description nombor api. Okay, mantap, dapat diskaun, okay.